tempat untuk kegiatan komunitas expander ini. Kami Pangandaran ini adalah daerah otonomi baru yang paling muda di Jawa Barat. 25 Oktober kemarin adalah hari jadinya yang ke-8. Walaupun memang untuk daerah wisatanya ini sudah lama berkembang sejak daerah ini masuk di wilayah Kabupaten Ciamis awalnya gitu. Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2020, dengan resmi melantik Ketua dan Pengurus Chapter Esmok Banyumas Raya dan Chapter Solo Raya masa bakti 2020-2022 sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional nomor 114/Pengnas/SK Chapter/9/2020 dan 120/Esmok/Pengnas/SK Chapter/10/2020 tentang pengukuhan personalia Pengurus Chapter Esmok Banyumas Raya dan Solo Raya masa bakti 2020-2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara sekalian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus Chapter. Amin ya Rabbal Alamin.
Expo Kuduraya kemarin telah melaksanakan anniversary yang pertama, yang kedua yaitu di Expo Hotel dilaksanakan dengan baik dan alhamdulillah kita dihadiri juga oleh Bupati Kebumen yang dalam dia dipakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan rekan-rekan Umjantanta dari beberapa chapter maupun Pengda Jateng Lampas semua pengurus jadernya hadir juga Pengda di Ketua dan jadernya hadir dan ada 5 chapter di Jawa Tengah itu ada Pantura, kemudian Semarang, Banyumas, Solo, dan Kudus sendiri yang melaksanakan ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan pokoknya mantap untuk Expo-nya. Expo Kedu, dalam hal ini sebetulnya ini mau dilaksanakan tanggal 4-5 April karena kondisi pandemi kita mundur sampai tanggal 29 Oktober kemarin. Alhamdulillah lancar dan perlu kami sampaikan bahwa Expo Kedu awal-awal mulanya kita sebetulnya tidak tahu siapa orangnya, kami inisiasi di Purworejo dari 3 kabupaten dan 7 orang saat itu tepat pada tanggal 4 Agustus 2018 4 September 2018 kita kumpulkan 7 orang, kita bentuk ketua sekus bendara, ketuanya Purworejo, saya kemudian sekretarisnya ada di Magelang, bendara di Kebumen. Alhamdulillah itu pada saat tanggal 4 September kita penunjuran dan deklarasi kita deklarasi bersama di Bandungan tanggal 2 Maret tahun 2019 kita anggota 14 dan alhamdulillah Anif kemarin kita anggotanya membernya sudah 54. Ini luar biasa menurut saya dan Ekmok memang top ya sebagai komunitas seturuan saulasi, we are one Ekmok, we are one Ekmok mantap. Oke, selamat siang Om dan Tante member Exmok di Semenanjung Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan sedikit ulasan mengenai kegiatan kita selama 3 hari ini. Nah, pada intinya di terakhir destinasi kita kali ini adalah di Pangandaran. Jadi kita di touring Sumpah Pemuda yang diadakan oleh Pengda ini alhamdulillah bisa berjalan lancar. Dan di samping itu pula tadi malam itu sempat diadakannya salah satu pengukuhan pengurus chapter baru, yaitu pengurus chapter Solo sama pengurus chapter Banyumas Raya. Jadi kedepannya semoga dengan diadakannya pelantikan pengurus-pengurus yang baru semakin membawa Exmo ke depan semakin solid, semakin bermanfaat bagi keluarga dan bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya, Sarif Yanto X 329. Salam Exmo Biawan.